gue Jevin Julian dan sekarang gue juga pengen ngasih tutorial tentang kick roll, bukan click roll tapi kick roll. Jadi yang itu dibuat dari bunyi bass drum. Kalau di drum tuh istilahnya double pedal. Bunyinya tuh seperti ini. Nah, cara ngebuat bunyi itu ada huruf masing-masing. Pertama urutannya, dari pertama tuh T, terus huruf B, D, B, bisa ditambahin K, bisa enggak. Kalau ditambahin K jadi seperti ini. Itu kalau ditambah K. Kalau enggak pakai K jadi itu biasa aja. Ya, itu ngebuatnya dari bunyi hi-hat yang tadi udah gue sebutin. Pokoknya hi-hat, bass drum, terus huruf D tambahan aja untuk double pedal kayak di drum gitu ya. Sekarang coba gue aplikasiin ke beat ya. Sekian dari gue.